Beliau disampaikan terima kasih bersolawat Al Danroin dari Pondok Pesantren Anwarul Haromain Barwajo Duenan. Tentunya beberapa lagu-lagu Islami telah dipersembahkan untuk membuka rangkaian acara santapan rohani pada kesempatan hari ini. Dan tentunya sebelum kita ikuti bersama rangkaian acara yang akan terselenggara pada hari ini, tentunya kami sampaikan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh undangan yang pada saat ini telah hadir di Pendopo Banggama Prajanugraha Kabupaten Trenggalek maupun yang saat ini juga telah bergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dan tentunya perlu kami sampaikan informasi bahwasanya rangkaian acara pada kesempatan hari ini dapat ditonton dan juga dilihat melalui live streaming Kominfo TV Trenggalek. Dan sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu para undangan yang tentunya bergabung melalui virtual, mohon untuk dapatnya mengkonfirmasi untuk audio visual dari Pendopo Banggama Prajanugraha Kabupaten Trenggalek apakah dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Mohon untuk dapatnya mengkonfirmasi kepada kami yang berada di Pendopo dengan memberikan jempol barangkali. Berkenan untuk memberikan konfirmasi. Baik, terima kasih sudah memberikan jempolnya untuk kami. Tentunya pertanda untuk audio visual dari Pendopo dapat terlihat dan dengan jelas. Dan semoga seluruh audiens, seluruh undangan yang hadir, baik yang berada di Pendopo maupun yang bergabung secara virtual, dapat mengikuti rangkaian acara pada kesempatan hari ini tentunya hingga usai nanti. Dan mohon berkenan untuk seluruh undangan untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Baik, kembali kami hadirkan persembahan dari grup Solawat Al Danroin dari Pondok Pesantren Anwarul Haromain Barwajo Durenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tentunya suatu kebahagiaan yang tiada terkira pada kesempatan yang luar biasa ini. Marilah senantiasa kita hanturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga di penghujung bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberikan kelancaran untuk beribadah, tentunya dengan yang berbarokah. Dan tentunya di kesempatan yang luar biasa ini, di majelis yang penuh barokah ini, akan segera kita ikuti bersama rangkaian acara santapan rohani Jumat pagi pada bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Dan hadirin yang berbahagia, tentunya telah hadir bersama di tengah-tengah kita yang kita menggunakan bersama. Beliau adalah staf ahli bidang masyarakatan dan SDM. Juga telah hadir Mas Dewa Sulistya. Di kesempatan yang berbahagia ini juga dari Kejaksaan, perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, segenap kepala OPD yang hadir dan seluruh hadirin undangan baik yang hadir di Pendopo Banggama Prajanugraha maupun yang bergabung secara virtual. Dan tentunya marilah kita awali acara pada kesempatan hari ini dengan bersama membaca basmalah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, merupakan kebahagiaan yang tiada terkira tentunya di majelis yang penuh barokah ini. Marilah senantiasa kita menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah, tentunya dengan bersama-sama mendengarkan tausiah yang sesaat lagi akan kita ikuti. Yang pertama tentunya Mas Dewa Sulistya, yang tentunya hari ini juga akan ada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Syarif Thoyib MPD. Kepada beliau kami persilakan. jauh saya di sini, Bapak. Assalamualaikum. Memberikan aplaus yang luar biasa. Ini sebagai dekorasi Ustaz Muhammad Syarif Thoyib FPI yang berkolaborasi dengan Mas Dewa Sulistya pada kesempatan hari ini. Tentunya semoga apa yang telah disampaikan ini dapat memberikan berkah barokah untuk kita bersama, khususnya untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Dan tentunya hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya tausiah yang diakhiri dengan doa, maka beritulah seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Sampai berjumpa lagi di bulan suci Ramadan di tahun selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.